Administrasi Jakarta Utara melaksanakan rapat monitoring bulan dana PMI di ruang Fatahila, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Rabu 23 Desember 2020. Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi capaian yang diperoleh di tahun 2020. Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, mengatakan, dengan dilaksanakannya MONEF ini, diharapkan dapat mengkonfirmasi setoran yang telah dilakukan oleh masing-masing SKPD apabila pencatatan belum sesuai. Untuk menghindari setoran tidak tercatat, harap seluruh setoran mencantumkan nama instansi. Nomor seri bukti setoran disampaikan kepada PMI dan ditembuskan ke bagian Kesra. Katanya, Ali menambahkan di tengah masa COVID-19 ini, tentu ada beberapa pemakluman. Walaupun kita menjadikan masa pandemi ini, juga bukanlah sebuah kendala untuk memenuhi target yang diberikan. Target yang diberikan hanyalah untuk memotivasi semua pihak untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Baik unsur pemerintah, swasta, masyarakat maupun stakeholder atau pemangku kepentingan masih bisa melakukan pengumpulan hingga akhir Desember tahun 2020 ini. Tambahnya, Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.